Hai Mak, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Maafkan saya daripada ujung rambut ke ujung kaki. Minta maaf, saya tak dapat balik. Adik doakan semoga Mak sihat raya ni. Mak jangan sedih-sedih, saya tak dapat balik. Sebab PKP ni harap kita boleh juga beraya di alam maya. Walaupun kita kan jauh di mata, tapi adik percaya memang Mak sentiasa dekat di hati. I love you so much. Selamat Hari Raya. Maaf lahir dan batin diucapkan. Terutama buat ibunda mertua yang berada di Alustar, kakak ipar yang berada di Perak dan adik ipar yang berada di Pinang. InsyaAllah kita akan bersua nanti. Apa khabar Mak Ayah di kampung? Okey, nak bagi tahu tahun ni saya tak dapat pergi keraya. Macam seperti tahun-tahun lepas juga tidak dapat balik. Jika ada kesempatan dan ada cuti, saya akan balik raya. Memang rasa rindulah nak jumpa mak bapa. Walaupun kita berada jauh di mata, tapi kita dekat di hati. Tapi yang paling saya rindu, saya nak cerita pasal kakak saya. Kakak saya ni dia seorang yang paling garang dalam family, tapi dia juga seorang yang paling penyayang ke anak-anak buah, ke anak-anak kami semua. Bila balik kampung, dia raya akan melayan kita. Kakak, raya tahun ni kami tak dapat balik, tapi kami tetap di kakak. Hai, Assalamualaikum. Raya tahun ni, kami tak boleh balik kampung. Kami tak boleh balik Johor, tak boleh balik Kedah sebab ada virus. Kita tak boleh pergi mana-mana, jaga diri baik-baik. Betul-betul. Pada rindu Atuk, Tok Mak, Abang Maksu, Maksu dengan Muhammad. Saya rindu Opa dan Atuk. Saya rindu Atuk dan Nenek. Saya rindu semua. Rindu kami tak? Sekarang kami terpaksa merantau membanting tulang mencari rezeki untuk keluarga di kampung. Kami di sini sangat merindui putri kami yang terpisah dengan kami dan juga keluarga di kampung. Salam rinduku untukmu, putriku. Selamat menyambut hari raya bersama nenek dan atuk di kampung. 27 tahun bertugas, inilah kali pertama Angah tidak dapat merayakan Aidilfitri dengan mama dan bapa di kampung. Rindulah dengan mama dan bapa. Tapi kita ni dipisahkan oleh lautan. So memang tidak dapatlah keluar negeri. Walau bagaimanapun, kita jauh di mata tapi tetap dekat di hati. Salam maaf zahir dan batin buat Mama. Semoga ada rezeki dapat bertemu lagi. Assalamualaikum Mak. Mak apa khabar? Tak dapat saya nak makan Mak punya sup ayam, ayam bungkus, sambal tumis, pucuk ubi. Tak boleh nak kesana kesini, kesana kesini. Walaupun kita jauh, Mak tetap di hati saya. Saya nak sampaikan salam lebaran saya. Jauh di mata, dekat di hati. Dekat ibu saya atau mak saya di Felda Jengke 8 Pahang. Mak minta maaf banyak, Kak Long tak dapat balik beraya bersama sepanjang umur Kak Long 35 tahun. Ni pertama kali Kak Long tak dapat nak balik beraya bersama Mak pasal kita dilanda COVID-19 ni. Sekarang saya berada di Melbourne City, Australia. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan salam Aidilfitri kepada ibu saya Evelyn Mojingol yang berada di Labuan, juga kepada adik-beradik saya yang berada di Alostar Kedah, berada di Miri Sarawak dan juga di Labuan. Saya juga ingin mengambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Syam kerana memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan salam lebaran ini. I love Syam. Ini peneman saya di sini. Terima kasih. Jauh di mata, dekat di hati.
Terima kasih Syo. Jauh di mata, dekat di hati. Senang lagi bila seronok. Jauh di mata, dekat di hati. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya pun tak sangka, tak dijangka kan. Mungkin hari ini Lailatul Qadar lah ni kan, 27 Ramadan. Terima kasih hari ini. Walaupun saya tak dapat beraya tahun ini, saya redha. InsyaAllah di lain masa lagi nanti kita boleh berjumpa lagi yang kali. Selamat hari raya, maaf saya datang. Walaupun jauh di mata, tapi tetap dekat di hati dan dalam ingatan di hati selamanya. Akak rasa terkejutlah sebab macam surprise kan, sebab akak tak tahu apa-apa. Tiba-tiba akak dapat apa gift ni, so aku ucapkan terima kasih banyak-banyaklah pada dia. Selamat hari raya untuk semua ahli-ahli yang haibu atau juga untuk semua rakyat Malaysia. Dan apa ni, walaupun nyawa kita tetap dekat di hati masa PKP ni kan. Okay. Selamat hari raya. Alhamdulillah, terima kasih Hai O dapat hamper untuk hari raya untuk kakak Nurhadirah binti Zulkifli yang berada di IPGKN. Walaupun kakak jauh di mata, tapi tetap dekat kami, mak, ayah dan adik-adik. Terima kasih Hai O. Ialah pemurah hati lah Tuhan yang tak dikenal tu. Tak tahulah siapa yang pemurah hati yang membaginya di hari baik, di bulan baik. Itulah ucapan saya selamat hari raya. Maaf saya dan batin untuk semua keluarga IO semua sekali lah. Tuan tolong. Kak cuba tunjuk kad tu. Kak cik ucapkan terima kasih pada Tuhan ni. Tak dapat balik. Bunda ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Memberi hadiah kepada bunda ya. Bunda tak risau, tak balik. Kamu kan dah ada suami, duduklah di samping suaminya. Selamat hari raya. Maaf saya batin bunda yang berbanyak. Ya. Sahabat Handai sebut kampas edit gitu. Dan tak lupa juga kepada makcik yang jauh sekali yang ni. Ayah tahun ni mak, alhamdulillah baliklah mak. Lepas sahabat tawalan. Saya berharap Syom dapat menyampaikan ucapan saya kepada yang tersayang. Syawal tahun ini jauh di mata, dekat di hati. Yeah!